Halo, balik lagi Jemreng Dabi. Hari ini kita kedatangan gacha baru lagi. Yuk, Shadow of the Blade. Mari kita lihat ada Red Ogre calling card-nya. Ada Fang Demon avatarnya. Oke. Ada katana Meiji. Buat kalian yang suka YOLO-YOLO pakai katana. Terus ada Termite Meiji-nya. Oke. Lalu emoticon-nya apa nih, guys? Assault. Siap, bos. Keren juga tuh. Ada PKM Meiji. Ini warna merah. Crossbow Meiji. Tuh jarang banget saya pakai crossbow. Dan helikopter. Helikopternya ya boleh lah ya. Dan ada Hidora Kai Shogun. Harusnya dia punya armor lebih gitu, guys ya. Lebih kuat gitu ya. Lebih keren. Dan senjatanya adalah ASM. By the way, ASM emang lagi ada buff gitu, guys. Ada ASM enak kan nih? Coba iron sight-nya. Oke, iron sight-nya standar lah ya. Gak terlalu tinggi dan gak terlalu tebal juga, jadi enak ya. Padahal kalau dilihat dari luar kayaknya gimana gitu ya. Tuh, kayak ngebuka itunya taringnya gitu. Tapi kayaknya bukan ya. Ya sudahlah, yuk langsung saja, guys. 10. Seset. Oke, crossbow. Terima kasih. 15. Seset. Helikopternya. Terima kasih. Cepet tahu dapat senjata duluan kan. Next, Meiji. Lagi, bang. Next. Calling card. Gaskin lagi. Termite. Ada apa lagi? Kartu. Saya kira senjatanya ternyata bukan, guys. Salah senjata. 700. Oke, bolehlah. 1500. Terima kasih avatarnya, bang. Thank you. 2600. Sheesh, Shogun. Dan senjatanya sudah pasti ya. Terakhir seperti biasa, guys. Nah ini ya, saya suka tuh belakangnya itu loh, guys. Ada oninya gitu ya. Oh my god. Beres, kita bakalan cek bawaannya seperti apa ya. Oke, kita lihat untuk bawaannya. Dia barelnya, barel yang mana? Branson ya. Vertical, damage range segala macam. Cuman kehilangan ADS, tapi di counter sama no stock, jadi aman. Perknya, oke, reload lebih cepat. Amunisinya 33. Cuman movement speednya dan reloadnya juga tadi udah di counter sama perknya. Dan stipple untuk ADS. Berarti ini fokusnya ke ADS ya, untuk ASM ya. Pertanyaannya, enak apa enggak, goyang-goyang banget apa tidak ya. Langsung aja kita test drive ASM 10 Legendary Red Shadow. Let's go. Good guys. Mantap. Are you ready? Udah ada aura-auranya langsung ya. Langsung aura-aura negatifnya keluar, guys. Efeknya langsung kayak dibalut gitu, guys, musuhnya. Kayak nge-lag ya saya. Perasaan saya doang atau emang nge-lag nih? Tidak mulus, guys. Entahlah. Coba aja. Kayak di cecet, dicakar gitu. Sheesh. Changing mic. Oke, kita YOLO ke YOLO dulu. Cecet Charlie. Ya, guys ya. Kayak dicakar dong, mantep banget. Ferrari. Alah, gak dapet sama kita. Reload. Diakugan. Tidak ada orang. Oh shit. Siapa yang mau dicakar-cakar? Cakar, bang. Sesuai namanya Red Shadow. Bayangan yang nyakarnya, guys. Waduh, kita terjerembab. Apakah kita bakalan kalah? Ntar saya cek lagi deh ininya, settingannya. Merasa tidak nyaman nih mainnya. Where are you? Ikut, kosong. Wah, buset, di airstrike. Ada orang? Pada kemana nih? Sebelah kiri, bang. Tapi tidak ada. Buset, udah di sini aja teman-teman kita. Saya ngapain muter-muter gak jelas begini, guys? Come on. Cakar aja. Dua orang tercakar saja, saudara-saudara. Apa di belakang? Kita ke belakang lagi kalau gitu. Majo! Biar aku gan. Tidak ada orang, bang. Charlie, balik lagi. Saya belum nyampe, udah habis-habis mulu ya. Oke, siap. Are you ready? Minggir.
Awas, Rambo datang, Rambo datang. Oh my god. Iya, cakar aja bang. Oke, kita pasang sini saja. Diakukan. Oke, langsung saja panggil, 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 panggil. Cek. Ajar bang. Keluar. Oke, ada, cepet guys. Aman. Saya gak berani terlalu dekat. Cek. Sayang mati lagi ntar. Apakah sekarang saatnya kita menikmati betapa beautifulnya senjata ini guys? Kita lihat dulu ya. Saya mau ngeliat dulu bang. Ini pencet. Nah. Oh my god. Berarti ini yang bisa diperbaiki si iron sight-nya guys ya. Saya berharap iron sight-nya dari ini gitu. Si bayangannya gitu. Kalau ini kan masih besi-besinya ya. Saya berharapnya bayangannya gitu. Ada suara. Mantap. Reload. Cakarannya bos. Cakar lagi dong saya bang. Cakar saya bang. Wih. Suaranya kayak suara samurai guys. Pedang itu. Tuh. Ke suara katana. Keren banget. Rest in peace teman-teman. Oh, langsung saja dipanggil. Mamam no. Kasih tahu. Ya. Guys, itu dia. ASM Red Shadow. Sampai ketemu lagi di next episode. Peace.